studio sekarang ni kita ada Ben Amir. Ben Amir dan juga Intan Ladiana. Untuk drama bersiri terbaru yang berjudul Semusim Rindu. Semusim Rindu, eh. Yeah. Satu semester aja. Semusim berapa lama? Semusim berapa lama? 40 episod lah. 40 episod. 40 episod? Wow, dahsyatnya. 40 episod. Dengan cerita korang pun berbuka di set tadi. Kita orang dari set. Tengah syuting lagi. Terus datang sini. Dahsyatnya. Dari bila start penggambaran? Dari 1 April? First April. Baru juga. Baru juga. Baru juga lah. Tak lama sangat. Dah bulan 7 dah. Dah bulan lebih. Bila habis? Lepas raya. Lepas raya. Bersambung boleh lepas raya. Baraya cari you lah. Baraya. Tiba-tiba. Okay. Dibayangkan di channel mana, pukul berapa? Kita orang yang cerita di Astro Prima dan Astro Maya HD pukul 6 sampai 7 petang. Setiap Isnin hingga Jumaat. Yeah. Nak buka puasa, tengok cerita korang. Itulah dia ceritanya. Sedikit sinopsis semusim. Okay, siapa nak cerita? Hajar Adira cerita? Dia main, awak main? Dua-dualah. Saya pegang watak sebagai Hajar Adira. Ini cerita tentang kehidupan dia lah. Daripada dia kecil sampai dia kebesar, apa jadi masa dia kecil, lepas tu dia terpisah dengan keluarga dia, kena dera, lepas tu dia dari rumah, lepas tu macam-macam. Tak tahu arah tu hidup dia. Tak tahu arah lah. Memang sedih lah cerita dia. Memang sedih, cerita sedih kan? Dia sedih. Ni anak orang kaya. Oh, anak orang kaya. Lepas tu pula watak Iqman, dia melawan. Dia gila-gila sikit, nakal-nakal. Tengok dunia. Lepas tu 4 jam. Ya, semua dia kacau ajar lah. So, siapa yang membetulkan akidah korang? Habis yang ini kena, daripada kecil. Kena dera, pukul, kena dera. Lepas tu lari apa semua. Lepas tu yang awak pula kaki enjoy. So siapa yang repair siapa? Sama-sama lah. Sama-sama lah. Sama-sama dia repair saya. Oh, sama-sama. Matching, matching. Matching. Okay. Jadi, 40 episod drama ni macam Intan sendiri. Dah 2 tahun tak berlakon. 2 tahun tak berlakon. Yes, serius. Kenapa? Kenapa nak balik dengan apa tu? Lakonan. Sebab saya tengok, sebab masa saya ada offer, diorang bagi saya novel dia sebab ni based on novel. Yeah. So, bila saya baca novel dulu, baru saya tengok, saya suka jalan cerita dia, barulah saya cakap yes. Ke sebabkan sekarang ni yang banyak cerita-cerita drama, yang novel-novel semua kan naik kan, hit kan. Kenapa macam tu? Tak, sebab dia pun ada satu. Lepas tu yang orang lain pun ada satu. Dia pun berlaku juga dengan Pilot. Dia pun ada lah. Pilot kan yang, kau. Dia tinggalkan dia. Tunang yang tinggal kau ke airport dia lah. Tak guna punya jantan. Inilah dia. Jantan kerana dia kau tinggal. Dia, betul. Sambungan. Cerita lain. Korang mengarut boleh tak? Kat CD juga kita buat skrip baru. Macam Ben Amir sendiri. Lepas Suri Hati sebagai Abang Mus, which is second lead. Yes. Dan kembali dengan Semusim Rindu sebagai watak utama. Yes. Okay. Peningkatan dalam sebenarnya kehidupan. Sebenarnya dia adalah finalist di hit Dewi Remaja. Dewi Remaja, kau. Oh, ke dulu? Dewi Remaja. Jadi macam mana? Kita nampak jenis Ben Amir sebenarnya semakin meningkat. Jadi memegang watak utama dalam Semusim Rindu ni, adakah susah, suka, cabaran dia macam mana? Nervous lah sebab ni after Suri Hati tu ni my first lead, yang paling tu lead. So macam nervous dia lain macam lah. Lepas tu berlaku pula dengan yang dalam. Kira-kira on time juga. Lama lah, berapa lama dia berlakon sebenarnya? About 10 years. Ten years. Ben baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Tapi macam mana? Dekat set nak... Banyak bertanya ke atau senyap juga macam Abang Mus hari tu? Dekat set senyap. Ya Allah. Malu lah. Malu lah. Ya, saya dengan dia pun lama kita orang diam. Siapa yang? Okay. Tapi kat set okey lah, kita banyak bincang, banyak discuss. Macam nak buatkan scene tu lagi sweet kan. Kat set kita panggil dia adik ke tak? Tak dia. Dia nak kata ke umur saya. Saya tahu kadang-kadang dia macam kurang atau garang. Dah, saya nak tanya Intan. You baru, this is after 2 years punya job yang you ambil. So, for the past 2 years, you sibuk buat apa? Buat hal-hal yang tak berkaitan. Okey. Macam ni, baju ni. Saya pakai dalam collection saya sendiri. Okey. Ini apa dia nama Intan? Saya buat collaboration dengan company batik, iaitu Desa Muni Batik. Okey. So, saya keluarkan collection saya sendiri. Jadi, bolehlah tengok Cik nak promote sikit. Boleh. Bolehlah check out Instagram Movement, MOOVMENP. Saya tengok kain ni pun selesa nak beli apa enggak? Okey, sedikit daripada Intan dan juga daripada Ben Amir, kepada penonton meletak, kalau nak tengok cerita Semusim Rindu,
Kepada penonton-penonton semua, semua si rindu, Ben dan Intan nak ucapkan ribuan terima kasih selama ni sokong kita orang. And jangan lupa nak tengok esok Semua si Rindu. Episod 12 pada pukul 6 petang hanya di Astro Prima dan Astro Maya HD. Yeah, dan jangan lupa untuk hashtag banyak-banyak. Hashtag banyak-banyak tengok Semusim Rindu. Hashtag itu penting. Tahu. Lepas tu lagi satu, jangan lupa buat hal kat set, okey?